بسم الله هذا كم بولوس؟ Ini kacamata dipakai melorot melulu, hidungku pesek kali ya. Mau nyari gentong air yang dari stainless besar itu. Oke, jadi saya beli ini untuk dekorasi di dapur ya. Ashra. Thank you.
Assalamualaikum. Hina. Kam. Kamsa. Tarata dagi gabas. Kamsa.
I'm going to go.
Ada kampung lu 10? Kam tata latin? Dika? Ada kam sudah latin? Jadi ini ada yang nanya jual ini ya, jual kacamata. Jadi di sini tuh ada kacamata dari berbagai merek, Prada, Adidas, Nike, Ray-Ban juga ada. Ini Adidas. Habibi, ada silk kulu, ada supada. Ana gada alatul ada kulusil. Asa kulusil. Sil ada. Keren enggak? Ayo. Good. Fisher. Jadi kacamata ini baru ya, bukan bekas ya. Saya lewat belakang saja yang adem karena HP-nya panas banget ya.
Ini ranjang bagus banget. Kalau di Indonesia ada kayak gini, saya beli buat anak ya. Ini kacamata dipakai melorot melulu, hidungku pesek kali ya. Bongkaran baru ini. Ah, anta? Oke. Okay. Bongkaran baru. Jadi barangnya semua di plastik. Kita nyari yang di luaran saja, milihnya ribet. Di pasar Harrods ini sebenarnya ada juga barang yang baru-baru ya, seperti kacamata ini. Saya beli Ray-Ban, tapi ini melorot melulu ini. Kayaknya cukup hidungku nggak cukup mancung ya. Mungkin ini buat orang bule. Jadi melorotan kalau dipakai. Mau nyari gentong air yang dari stainless besar itu, nggak tahu masih ada nggak. Bulan-bulan kemarin sih masih ada. Aduh, panas. Enggak ada. Ada mesin cuci.
Ini unik nih, berapa duit ini? Nggak ada penjualnya lagi. Ini unik. Nggak ada orangnya, tinggal dulu ya. Kalau balik lagi ya, ada orangnya kita beli, tawar dalam kali ada rezeki ya. Nyari yang unik-unik lagi untuk dekorasi di rumah ya. Mau bikin dapur tradisional. Ini yang baru-baru. Masih tutup semua ya. Ini bukanya di sore hari ya, setelah sholat Jumat atau sholat Asyar. Sekarang masih pagi hari, panas. Kalau di musim panas ini tidak cocok ngetrip ya, nyari barang-barang bekas atau barang second, karena panas banget suasananya. Ini balik lagi ke sini nggak ada orangnya, padahal ada yang saya pengen.
ما في جيب عشرة؟ جيب عشرة يلا. هذا كم فلوس؟ جيب عشرة يلا هيدا. هذا الشجير 15 هذه 15 Am atas ya. Oke, jadi saya beli ini untuk dekorasi di dapur ya. Nanti kalau sudah pensiun ada dekorasi barang-barang yang unik seperti ini ya. Kalau kita beli di toko itu biasanya satu set ya. Kalau di tempat-tempat seperti ini bisa beli barang bekas dengan harga murah, namun kualitasnya bagus terjamin ya. Ini tebelnya beberapa mili ya, jadi sampai anak cucu pun ini bakalan bertahan ya sampai tahunan. Jadi itulah yang Kang Rian inginkan, bisa bertahan ya barang-barang bekas ini, antik dan unik tapi berkualitas. Penjualnya di sana, dan ini saya dapat yang ini. Mungkin ini cuma bisa buat masak nasi setengah liter ya, bisa liwetan sama anak kalau berada di luar ataupun di dalam rumah ya. Sudah beli kacamata nih, melorot-melorot melulu ini, kayaknya hidungku kurang mancung ini, pesek kali ya. Ini kacamata buat orang bule mungkin yang hidungnya mancung. Hidungku, padahal perasaan hidungku mancung ini. Aduh, iya Jan, beli-beli tapi melorot melulu dipakainya. اول ما خلق صح ايام البرد شال عليه مكيف صب عليه مكيف وقف التشريع وعارف كل باب كل بس ملابس
না গেলে তার নাই কি রাম কি দেখবে নাকি দড়িতে বান্ধে নিয়ে যাবো
ليش؟ وين نمبر؟ 10 10 5 ما يجيش؟ 10 أشرا بس جبهة واحد ما في مشكلة إيش؟ بلاستيك؟ بلاستيك إيش بقى هذا؟ هذا ما في مشكلة؟ هذا سوا شيل أشرا خلاص oke, okay, dapat lagi. Oke, okay, sipron. Jadi dapat lagi, ini tebel ya. Di rumah ada satu, di sini dapat lagi. Nanti saya tunjukkan semua alat-alat dapur yang tebel-tebel ala Pakistan dan India. Jadi untuk kali ini ngetrip Kang Rian Survivor Madinah dapat kacamata. Terus panci-panci unik. Ini kacamatanya selalu turun kayak gini. Hidungku nggak cukup menopang kacamata ini. Mungkin terlalu besar. Harus orang yang benar-benar mancung hidungnya. Aduh, demikian video vlog kali ini ya. Semoga bermanfaat dan memberikan sebuah wawasan baru. Kang Rian ngetrip di Haraj Kota Madinah Munawwarah. Undur diri, jangan lupa kalau suka like, subscribe, dan komen ya, agar Kang Rian tambah semangat lagi membuat video vlognya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye. Udah siang, waktunya istirahat.